Audio Jungle. Lagi di PAM karena bapak gua, bokap gua pensiun dari PAM, jadi kami pindah sekarang. Wah, dulu gue emang ini guys, kenang-kenang gue banyak sih guys untuk Ramadan, pulang Ramadan tuh dari ini, dari sholat terawih, dari main sama teman-teman kecil dulu. Ambil ini, pernah sekali guys ini gue guys, gue mau cerita guys, gue pernah sekali ditinggal orang tua gue waktu gue lagi sholat terawih. Dan mereka sih guys enakan belanja ke mall dengan gue ini sekeluarga, dan gue tinggal sendiri di rumah. Itu pun gue lagi terawih, dan pas itu hujan deras banget guys, dengar seru banget. Itu sekitar jam 10-an baru pulang gue guys dari belanja bulanan, dan gue situ guys bingung mau ngapain. Jadi gue duduk aja guys di musola gue, musola dekat rumah gue dulu. Ya, gue duduk guys, duduk sampai nunggu untuk pulang. Pas itu baru mereka pulang, gue tungguin. Dan itu guys, saya guys, mantap bos, ditinggal sendirian sholat di rumah, sholat terawih. Dan mereka, aduh anjir. Dan mereka malah sibuk belanja bulanan. Gue ditinggal sendiri di rumah. Itu waktu gue kelas 3, 2 SMP, gak salah tuh, gue lupa. Pokoknya kalau waktu itulah, gue masih kecil. Dan sekarang gue nih guys, jadi freelance, jadi fotografer. Walaupun ya ini sih alhamdulillah sih guys untuk masalah biaya sih ada guys, alhamdulillah ada guys biaya guys. Gue juga pernah ini guys, pernah kerja juga guys di salah satu perusahaan apa tuh, online shop juga sih kayak itu. Tapi gue sudah berhenti guys itu guys, karena emang apa ya, emang gue ini guys sudah habis masa gue satu jenis itu selama 4 bulan ke sana. Nah sekarang gue ini guys fokus di freelance sekarang guys. Semoga aja freelance ini bisa ini guys, bisa apa, bisa bikin gue bangkit lagi dari ini. Dan gue jujur guys pengen banget guys punya perusahaan sendiri guys, punya perusahaan sendiri, punya studio sendiri untuk foto. Dan gue ini guys, yang gue terinspirasi dari ini guys, film startup guys, Korea startup, drama series startup guys, karena emang filmnya bagus guys. Karena itu gue pengen banget guys punya perusahaan sendiri dengan teman-teman gua di satu tim. Dan itu guys bakal ini guys, gue bakal bangga banget guys kalau gue punya itu guys, perusahaan sendiri kayak gitu guys. Dan ini guys, dan sekarang ini sih guys gue lagi mau fokus dulu guys di freelancer sebagai fotografer. Jujur gue bukannya nggak mau cari kerja guys, gue mau cari kerja, tapi gue nggak mau guys dibawa pimpin orang lain guys. Gue pengen mimpin suatu perusahaan guys, gue nggak mau dipimpin lagi oleh orang. Karena apa? Itu guys, jujur enak banget sih guys dipimpin oleh orang. Apa? Bukan enak sih guys, tapi ini guys agak enggak. Ini guys enggak siap punya keahlian jadi guys. Jadi gue pengen guys, gue yang mimpin perusahaan itu dari nol. Malah dari kami gak ada apa-apa guys, dari kami gak ada apa-apa. Beli dua kamera, dan cuma kamera satu guys. Kamera gue cuma kemarin gue pakai waktu foto. Dan sekarang udah beli dua kamera guys, satu lagi kamera, jadi dua kamera dipakai sekarang guys, dengan satu lensa fix dan flash. Alhamdulillah guys, itu asli untuk usaha kami guys selama ini guys, teman-teman kami dari usaha kami sendiri untuk ini guys, untuk bagus di fotografer nih guys. Jadi insya Allah, jadi yang untuk Palembang yang lagi butuh jasa fotografer, butuh jasa untuk pre-wedding atau untuk lamaran atau untuk akikahan, misal DM kami guys, kata itu ini guys, kalau nggak tuh guys kalian bisa langsung WA gua aja guys, nanti gua kompos sama tim gua, nanti gua taruh ini guys WA gua guys, nanti aduh anjir WA gua guys, supaya kalian ini guys kalian bisa ini guys, bisa lebih bisa langsung kompos sama tim gua, langsung tim depan ini, ya Allah. Gua masuk ke gua nanti langsung kompos sama tim gua, semoga aja untuk bulan-bulan ini rame guys. Masalahnya ini guys, berapa hari ini memang sepi guys untuk fotografer di guys. Jadi insya Allah gue berdoa untuk bulan-bulan ini semoga rame guys fotografer guys, jadi gue bisa fokus guys itu rapet lagi guys dana untuk ngembangin fotografer gue guys, gak punya lalu baru guys itu guys. Oke guys, kita lanjutkan dulu guys, karena kata ini guys sudah sampai di Ampe Jakabaring, Ampe Jakabaring.
Dan kita sekarang fokus juga di lurus aja guys, lurus kita dan ambil strike guys, ambil kecepatan itu berapa. Kita mau coba berapa kecepatannya, tapi emang ini lagi rusak guys. Oke guys, kita cek berapa kecepatannya. Lumayan guys, agak cepat. Oke bos. Oke, agak ini guys, agak rempet jalan aja, agak ngumpulannya dulu. Oke bos, total ini berapa, karena emang gue ini guys, gak pake ini gue rusak. Jadi gak tau berapa yang cepatnya. Oke, udah sampai ini guys, sampai di Jakobat guys. Kita bakal dikit lagi sampai lu lagi. Terus aja. Ini guys, tol juga nih, tapi tol apa nih, gue gak tau, lupa. Oke guys, kita dulu. Gue pengen sih sana guys, gue pengen coba itu ada kemana. Oke guys, kita ini dulu, berhidupan dulu. Motong bentar. Wah bos, oke bos. Agak ini guys, agak creepy sih, banyak muter kesini. Jadi gue agak pelan dikit guys. Oke, agak pelan aja guys. Agak pelan kecepatan. Jujur guys, gue bukan gak mau ini sih guys, gak mau mimpin guys, tapi gue pengen coba sih guys, buka usaha sendiri dan mimpin satu saat guys, insyaallah doa aja guys, semoga lancar CTW ini. Oh ya, nama ini guys, nama produksi gue ini guys, CTW Production guys. Jadi ya nanti gue kasih linknya, kalau kalian mau lihat IG gue, IG CTW Production. Jadi kalian bisa cek foto-foto kami ya, walaupun ini sih guys, walaupun nggak terlalu ini sih guys, kayak yang profesional, tapi lumayan guys untuk ini guys. Wow, di now rame guys, lagi rame bos. Kita di kiri guys. Oke, sekarang kita buka jalan guys, kita buka jalan ke depan. Wow, mantap bos. Kita guys, kita seru guys, keren. Mau gue cek dulu guys kamera ini terekam atau enggak, tapi nanti gue paya-paya ngerekam, gak terekam ini ya, ngerekam videonya nanti. Oke guys, kita stop dulu guys. Berapa nih guys, kita udah stop lagi lah. Depan lagi udah. Lagi dah. Aku lagi harus stop di mana? Ya, aku susah naik lagi. Aduh Allah, cuma aku. Bentar ya, kita ayo guys, kita pukul ini ke tempat stop dulu. Oke. Aduh Allah, aku stop ini. Itulah. Aduh. Oke guys, kita cek dulu guys, ini tau atau enggak, tapi ini tidak pernah rekam. Oke, ini sudah merekam guys. Dan sekarang kita hotel dulu guys, kita hotel lagi. Oke. Kayaknya bakal banyak nih guys video guys, jadi bakal gue potong-potong guys, supaya gak terlalu banyak makan waktu. Waduh, jalannya Allah, payah jalannya. Karena emang ini guys, videonya kayaknya udah panjang banget. Aduh, jalannya banget. Mantap bos. Kalau terlalu panjang video nanti gue bakal gue potong guys. Potong, gue atur dulu dikit-dikit. Banyak gak terlalu besar guys. Jadi pas gue upload. Karena emang ini guys, emang agak susah guys. Kalau video panjang guys, agak susah, agak ribet. Ya, bakal gue ini guys, potong dikit guys. Guys, kita bakal lurus guys, kita lurus aja, lurus. Oke guys, aduh ayam die guys, ayam mati guys, tombol mobil banyak kayak itu guys. Allah,
Biaya Mariam. Okey guys, sekarang kita fokus ke depan. Waduh, boleh ni. Waduh, takut guys. Sudah ramai sini guys. Sudah ramai sejak ini. Sekejap lagi kumpang tu. Okey. Sekarang kita fokus guys dok dulu. Tak ada lubang lagi. Takut yang bos, salah ya bos. Takut guys, motor gue nanti ada apa-apa nih. Karena jalan juga ini guys, berbahaya. Ya dan pembalap kita nomor 28 sedang motor muncul guys, nomor 26. Dan sekarang dia bersama dengan pembalap nomor 20. Dan dia membuat otomotornya guys, senjata guys. Wah guys, senjata jalan agak ini guys, agak berlubang dan berbahaya guys. Dan senjata pembalap kita mulai pula melancar motornya guys, karena emang dia agak berlubang, jadi dia takut kalau jatuh dan nanti guys. Dan mulai pembalap kita mulai mendekati nomor 20. Ada apa tuh nih? Pecah-pecahan cok. Pembalap kita mulai mendekati nomor 20 guys. Nomor 20 di depan kita. Dan langsung matang nomor 20 guys. Nomor 20 tinggal belakang guys. Sekarang nomor dia mesti nomor 54 guys. Wah, disini nomor 26 lagi guys. Ternyata guys. Nah, kita mulai mengembut guys, kembali nomor 26 dan 26 yang mengembut banget guys, kalah menurut kita guys. Coba apa gear nanti sih guys, agak rame guys, jadi kembali kita mulai ngecil ini guys, gasnya guys, volume gasnya guys, karena emang takut bahaya sini guys, simpang 4 ini simpang 3 guys, jadi agak bahaya. Dan masih kode untuk maju, hati-hati. Dan kita mulai memotong ke sebelah kiri ke nomor 13. Nah, 13 pun belakang nomor 28 dan 28 mulai nyusul nomor 11 guys. Nomor 11 pun mulai maju dan ternyata lagi ramai guys ini guys, jadi di pulangnya volume gasnya guys oleh nomor 28. Nomor 23, 12 mengembus sekali guys. Dan itu dikejar oleh nomor 28. Oh, 28 mulai mengembus guys. Nah, ternyata 28 tak ada kesul guys. Datang kesul ya guys. Sentang ngebut nomor 18, nomor 12. Wow, mulai ramis nih guys. Pembalap 28 mulai ngebut lagi guys. Kejar nomor 12. Anjir lah. Emang apa sekali ini? Kita kesel. Wah, nomor 18, nomor 12 mulai ngebut guys. Dan 28 lagi ngejar guys. Dan ya, nomor 28 mulai ngebut. Apa yang akan jadi? Pembalap nomor 28 mulai menggila. Ini kemana kita tuh? Pembalap mulai menggila, mulai motong nomor 11 guys, 11 disuruh nomor 28 mau ngebut guys. Dan 12 masih jauh guys dari pandangan pembalap nomor 28 guys. Oke guys. Dan gua mulai mengas guys. Dah oke lah. Oke guys, kayaknya video gua sampai sini aja guys, karena emang ini guys sudah selesai video gua. Dan balapan pun dimenangkan oleh nomor 28 ini guys, nomor 12, karena kalah cepet gua dengan nomor 12. Oke guys, sampai sini dulu video gua hari ini. Mohon maaf kalau terlalu nggak jelas, kalau gaji gitu guys video gua guys ya. Dan jangan lupa untuk komen, like dan subscribe video gua nanti. Oke, gua Elian MotoBSD. Bye.